Mari kita belajar tentang pengangkutan. Kapal terbang. Van. Basikal. Ambulance. Kereta. Roket. Kapal. Kereta bomba. Taksi. Hai, saya Bob si kereta api. Lihatlah nombor-nombor itu. Mari bermain dengan mereka. Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, tujuh, dan lapan. Sembilan, dan sepuluh. Seronok kan? Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, tujuh, dan lapan. Sembilan, dan sepuluh. Sekali lagi, mari kita mula. Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, tujuh, dan lapan. Sembilan, dan sepuluh. Saya suka dengan nombor. Ikut saya nyanyi menari. Ikut lagu nombor. Seronok tak? Datang lagi dan bermain bersama Bob si kereta api. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Bersiap sedia semua kerana hari ini kita akan bermain dengan bentuk berwarna-warni dan sungguh menyeronokkan. Biar semua bentuk memperkenalkan diri mereka satu persatu. Nama saya persegi, ukuran yang sama di setiap sisi. Pusing saya keliling, saya tidak peduli, sentiasa sama. Saya persegi. Bulatan itu nama saya. Lihat saya pusing dan pusing. Tak lama lagi, kamu akan tahu luaran saya tiada penghujung. Saya bulatan, saya bulatan. Segi empat itulah nama saya. Keempat-empat sisi saya tidak sama. Dua pendek dan dua panjang. Kiralah sisi saya dan ikutlah sama. Satu, dua, tiga, empat. Nama saya segitiga. Naik ke atas hingga ke puncak. Turun bukit, kemudian berhenti. Merentas menegak dan apa yang kamu dapat? Segitiga. Ya, saya segitiga. Okey adik-adik, mari pergi. Bermain dengan bentuk-bentuk dan bina lagi. Yeay! Sekarang tunjukkan kepakaran kamu semua. Dari bentuk, kita bina sebuah rumah. Empat sisi saya adalah sama. Apakah nama saya? Persegi. Ya, mari letakkan di situ. Sekarang kita bina bumbung. Beritahu saya apa bentuk bumbung? Segi tiga. Ya, mari letakkan di sudut yang sempurna. Semakin bagus. Sekarang beritahu saya bentuk dengan empat sisi, dua pendek, dua panjang. Segi empat. Ya, betul, itu segi empat. Kita telah bina rumah yang cantik. Yeay! Ia sungguh menyeronokkan. Mari kita bina satu lagi. Kita mungkin perlu ke tempat yang jauh. Mari kita bina kereta. Yeah. Apakah bentuk yang boleh berputar? Boleh kamu beritahu? Bulatan. Ya, bulatan. Mari letakkan di sini.
bentuk dengan dua sisi panjang dan dua sisi pendek untuk kenderaan kita. Segi empat. Ya, segi empat. Mari kita letakkannya. Bentuk apakah empat sisi yang sama untuk kita letakkan di atas? Persegi. Ya, persegi. Mari kita letakkan di atas. Semua bentuk kita gunakan untuk hasilkan kereta yang menawan. Yeay! Untuk berehat, mari kita cipta pokok. Bagaimana adik-adik? Setuju tak? Ya! Yeah. Kali ini, mari kita mulakan dengan segi empat pula. Nampak sesuai bukan? Bentuk apa lagi yang kita perlu guna? Bulatan. Segi empat. Oh, tolong beritahu kami. Okey, kita pilih beberapa segi tiga. Wow, ia nampaknya sebatang pokok yang cantik. Betul tak adik-adik? Yeay! Adik-adik, mari kita bina yang lain. Apa kata kita bina sebuah jongkang-jongkit yang cantik? Ya, kita boleh bermain di atas jongkang-jongkit setiap hari. Setiap hari. Okey, bentuk apakah yang perlu kita mulakan sekarang? Segi tiga adalah yang paling tepat untuk jongkang-jongkit. Sekarang kita perlu bentuk dengan dua sisi panjang dan dua sisi pendek. Mari guna bentuk segi empat. Sekarang, letakkannya perlahan-lahan di bawah. Lihat, kita telah cipta jongkang-jongkit kita sendiri. Saya sangat seronok hari ini. Ya, Bob. Hure! Hure! Kita perlu duduk untuk makan. Mari bina kerusi dan meja. Kita akan guna empat segi empat untuk kakinya. Mari kita letakkannya di sudut ini. Nampak bagus. Terima kasih segi empat. Sekarang, mari kita ambil bentuk yang bulat. Adik-adik tahu apa yang boleh digunakan? Bulatan. Ya, bulatan. Mari kita letakkan di atas. Itu dia meja bulatan kita. Malah lebih cantik dari yang ada di kedai. Sekarang, mari kita panggil persegi dan segi empat untuk membina kerusi. Cantiknya. Sekarang kita boleh duduk di mana-mana. Terima kasih bentuk. Saya sangat seronok hari ini. Jumpa lagi lain kali untuk permainan yang lebih menyeronokkan. Hello, saya Bob si keretapi. Mahukah kamu pergi ke pengembaraan angkasa lepas? Jom kembara ke planet, biar Bob tunjukkan. Sungguh menyeronokkan, naik tren angkasa. Jom kembara ke planet, biar Bob tunjukkan. Sungguh menyeronokkan, naik tren angkasa. Kamu nampak utara dekat matahari. Panaskah di sana? Terbakar diri. Kamu jangan takut, pergi tidak dekat. Duduk saja di sini, panas ke hujung kaki. Lihat zurah di sana, diselubungi awan. Ada sesiapa di dalam? Mari kita tanyakan. Hello, ada sesiapa di sana? Bentuknya macam bumi, tapi tiada penghuni. Mari kita pergi, planet lain menanti. Apa yang biru itu? Itulah bumi kita, kami tahu. Kami lihat itu laut, gunung dan salji. Kita tinggal di sana, terdapat udara. Tidak panas di sana, tidak sejuk juga. Cuba teka seterusnya. Itu dia planet merah. Mari lihat lebih dekat. Cantik juga saya lihat. Ini planet keempat, planet selepas kita. Tahukah namanya? Namanya ialah Marif.
tiba di Mustari. Sungguh mengagumkan planet paling besar, ribu kali ganda. Ada tompok merah, juga banyak bulan. Mari kita teruskan nyanyian ke planet lain. Jom kembara ke planet, biar Bob tunjukkan. Sungguh menyeronokkan naik tren angkasa. Lihat sungguh indah, ada cincin keliling. Planet Zuhal namanya, mari pusing keliling. Banyaknya gegelang dari ais kristal. Kau tinggal di sini, mesti seronok. Di sana Uranus, warna biru dan hijau. Mengapa tak boleh ke dalam? Kerana gas itu. Hello, apa yang kamu sembunyikan di dalam? Neptune seterusnya, lihat sungguh biru. Itu gergasi ice, ada air juga. Dah lihat semua planet, tapi masih banyak lagi. Ada di luar sana, lain kali kita pergi. Jom kembara ke planet, biar Bob tunjukkan. Sungguh menyeronokkan naik tren angkasa. Sailah kereta api pelbagai bentuk. Choo choo choo. Sailah kereta api pelbagai bentuk. Encik bulatan-bulatan, rupamu sangat bulat. Kau bergolek di tanah, bergolek ke mana saja. Encik bulatan-bulatan, rupamu sangat bulat. Kau bergolek di tanah, bergolek ke mana saja. Encik segi empat, sama apa kabar, selamat pagi. Kau ada empat sisi, empat penjuru di tepi. Encik segi empat, sama apa kabar, selamat pagi. Kau ada empat sisi, empat penjuru di tepi. Segi tiga, bentukmu macam piramid. Mari jalan sama-sama, macam encik segi empat sama. Segi tiga, bentukmu macam piramid. Mari jalan sama-sama, macam encik segi empat sama. Encik bintang, kenapa pandang ke langit? Malam nanti kawanmu terbit di angkasa berkelip-kelip. Encik bintang, kenapa pandang ke langit? Malam nanti kawanmu terbit di angkasa berkelip-kelip. Encik segi empat tepat, sudikah jalan bersama? Dalam gerabakku yang selesa, punya bentuk yang serupa. Encik segi empat tepat, sudikah jalan bersama? Dalam gerabakku yang selesa, punya bentuk yang serupa.
Encik Bujuk, Encik Bujuk, apa khabar? Selamat pagi semua temanmu di sini. Ayuh jangan lengah lagi. Encik Bujuk, Encik Bujuk, apa khabar? Selamat pagi semua temanmu di sini. Ayuh jangan lengah lagi. Bye kawan-kawan. Hai kawan-kawan, mau tak ikut saya dalam pengembaraan warna? Kalau mau, marilah. Kuning, kuning, saya suka matahari. Kuning, kuning, saya suka matahari. Ungu, ungu, saya suka buah anggur. Ungu, ungu, saya suka buah anggur. Biru, biru, saya suka sang langit. Biru, biru, saya suka sang langit. Putih, putih, saya suka si awan. Putih, putih, saya suka si awan. Marilah kawan naik kereta api warna, warna-warni yang cerah. Marilah kawan naik kereta api warna dan mengembara bersama. Hijau, hijau, lihat pokok itu. Hijau, hijau, lihat pokok itu. Merah, merah, lihat bunga itu. Merah, merah, lihat bunga itu. Jingga, jingga, lihat rumah itu. Jingga, jingga, lihat rumah itu. Merah jambu, lihat pada pintunya. Merah jambu, lihat pada pintunya. Marilah kawan naik kereta api warna, warna-warni yang cerah. Marilah kawan naik kereta api warna dan mengembara bersama. Semoga kawan-kawan seronok dengan pengembaraan tadi. Jumpa lagi!